the playlist of my life. Surat Al-Kahfi. Aku suka surat ini karena surat Al-Kahfi menghindarkan kita dari fitnah dajjal dengan cara menghafal 10 ayat pertama maupun terakhir surat Al-Kahfi. Kalau kalian udah hafal belum, guys? Yang kedua, surat Al-Insyirah. Kenapa aku suka surat Al-Insyirah? Karena surat ini memotivasi aku banget nih, guys. Karena dalam surat ini terdapat ayat yang artinya, sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Untuk kalian yang putus asa, jangan putus asa lagi ya, guys. Yang ketiga, apa yo? Penasaran kan? Nah, ini dia surat An-Naml. Aku suka surat An-Naml ayat 19 karena di surat An-Naml ini aku suka ayat 19 karena itu merupakan doa Nabi Sulaiman. Aku juga sering baca surat itu sesudah aku habis sholat. وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. Itu dia 3 playlist of my life. Kalau playlist kalian apa? Kolom di komentar ya. Komen di kolom komentar ya. Dadah, assalamualaikum.